Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim asisten laboratorium perencanaan dan optimasi sistem industri kali ini akan membahas pembahasan soal UTS Penelitian Operasional 2 tahun 2023 2024. Untuk soal pertama, yaitu jaringan berikut ini adalah sebuah pohon perentangan atau spanning tree. untuk menjawab soal ini kita terlebih dahulu mencari tahu apa apa saja karakteristik permasalahan spanning tree. permasalahan spanning tree ini berupa permasalahan dengan jaringan kerja tak berarah, kemudian setiap simpul dalam jaringan terhubungkan, namun hubungannya kita uh, belum tahu dengan spesifik. selanjutnya jumlah busur yang ada pada spanning tree tadi yaitu jumlah simpul dikurang satu. Nah untuk e, gambar pada soal ini terdapat tujuh simpul dengan enam busur. Kemudian untuk setiap simpul pada jaringan itu terhubungkan, namun jaringan kerjanya tak berarah sehingga kita tidak mengetahui e, hubungan antar simpul secara spesifik. Maka jawaban nomor satu adalah benar. Untuk soal nomor dua. Persoalan jaringan tidak mungkin diselesaikan menggunakan metode simplex. Nah, jawabannya adalah salah, karena persoalan jaringan itu dapat diselesaikan dengan metode simplex, namanya metode simplex jaringan kerja. Salah satu penerapannya yaitu persoalan terkait meminimalkan total biaya pengiriman pasokan yang tersedia melalui jaringan kerja untuk memenuhi permintaan yang ada. Nah, untuk... Persoalan ini kita dapat menyelesaikan dengan metode simplex dengan menentukan variabel keputusan, kemudian membangun fungsi tujuan dan tahapan-tahapan lainnya yang bisa kita lakukan dengan metode simplex seperti pada umumnya. Untuk contoh pengerjaan dari persoalan ini dapat dilihat pada penyelesaian soal nomor 5 Selanjutnya soal ketiga. Terdapat dua prosedur yang dapat ditempuh untuk mencari solusi optimal sebuah persoalan menggunakan program dinamis. Pilih dua jawaban yang menurut Anda benar. Nah, jawabannya yaitu B dan E yaitu forward recursion dan backward recursion. Untuk stage, stage ini merupakan tahapan-tahapan yang terdapat pada program dinamis di mana setiap stage itu terdiri oleh berbagai state Nah, state ini dia dapat berhingga ataupun tidak berhingga. Sedangkan decision variable merupakan variabel keputusan. Untuk soal nomor 4, pada program dinamis, satu state selalu memiliki satu variabel keputusan. Jawabannya adalah benar. Setiap state pada program dinamis itu menghasilkan satu variabel keputusan yang disimbolkan dengan x bintang. Baik untuk soal nomor 5. UTS Penelitian operasional 02 Tahun 2023. Sebuah perusahaan logistik mendistribusikan produknya melalui sebuah jaringan. Mengapa perusahaan tidak memiliki gambar lengkap jaringan distribusinya? Namun perusahaan tersebut memiliki model matematika jaringan tersebut dalam bentuk program linear. Nah ini adalah bentuk dari model program liniernya, di mana ini merupakan fungsi tujuan, yang merupakan cost distribusinya. Kemudian ini adalah constraint-nya. Itu ada 8 constraint yaitu mencakup semua node dan node 1, 2 sampai node 8. Perusahaan menggunakan jaringan distribusi yang diperlihatkan oleh gambar di bawah dan mengklaim bahwa jaringan ini optimal. Ini adalah model jaringan yang dianggap optimal oleh pihak perusahaan. Berdasarkan model program linear di atas, gambarkan jaringan distribusi lengkap perusahaan di atas. Kemudian, apakah klaim perusahaan di atas benar? Taktik gunakan jaringan yang digunakan perusahaan saat ini sebagai BFS. Bagian pertama, yaitu berdasarkan model program linear di atas, gambarkan jaringan distribusi lengkap perusahaan di atas. Nah, berdasarkan model program linear yang sudah diberikan, kita cukup menghubungkan not-not yang ada. Di mana minus 1 di sini artinya arah panah itu keluar dari not yang bersangkutan. Misalnya di sini minus 1 ya. Di sini artinya arah panah keluar dari not 1 menuju ke not 2. Itu pun dengan yang ini. Arah panah keluar dari not 1 menuju not 4. Sedangkan untuk plus 1 itu artinya menggambarkan bahwa arah panah itu masuk atau menuju ke node tersebut. Misalkan di sini node 2 ada persatunya. Artinya arah panah menuju ke node 2 yang berasal dari node 1. Yang ini artinya arah panah menuju ke node 4 dari node 1. Nah, begitu seterusnya. Jadi dengan kata lain kita bisa cukup menambahkan jalur distribusi dengan menghubungkan laptop yang ada berdasarkan modal program linear yang diberikan dari jaringan yang dianggap optimal oleh perusahaan. Nah, jadi seperti ini. Ini ada dari 3 ke 1, dari 2 ke 5, 8 ke 6, 7 ke 8, dan 6 ke 7 sebagai tambahannya. Jadi di sini untuk jaringan lengkapnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 11, 12 ya 12 jalur distribusi untuk soal selanjutnya apakah klaim perusahaan di atas benar? buktikan gunakan jaringan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini sebagai BFS nah untuk membuktikan apakah klaim perusahaan itu benar atau tidaknya kita akan menggunakan kita akan buktikan dalam dua tahap ada step 1 dan step 2, di mana step 1 itu pengujian yang dilakukan untuk semua variabel basis, dan step 2 eh, digunakan untuk pengujian pada variabel non-basis. Tadi kita diminta untuk menganggap bahwa eh, jaringan distribusi yang diklaim oleh perusahaan sebagai jaringan yang optimal, artinya yang ada pada gambar ini, jalur distribusi yang ada pada gambar ini merupakan BF, S dan yang tertera atau panah yang ada itu merupakan variable basis. Sedangkan yang tidak ada itu adalah variable non basis. Jadi sekalian dapat kita lihat pada persoalan A sebelumnya bahwa pada jawaban dari persoalan A panah berwarna hitam itu menggambarkan variabel basis dan warna biru itu menggambarkan variabel non basis. Nah, untuk yang pertama, step 1, minus, minus yi ditambah yj sama dengan cij, di mana cij ini merupakan cost distribusi yang dapat kita ambil dari fungsi tujuan pada model program linear yang telah diberikan pada soal. Nah, sebelumnya perlu kita ingat bahwa pada model program linear yang diberikan, constraint-constraint constraint ini merupakan constraint yang redundant Jadi kita perlu untuk menghapus constraint terakhir cukup menghapus konstan terakhir, satu konstan terakhir. Sehingga nilai Y8-nya itu sama dengan 0. Y8 sama 0. Nah, karena Y8 sudah kita ketahui, pada oh, sini kita tentukan terlebih dahulu, ya. kita masukkan terlebih dahulu, semua variabel basis ada X1, X1, 2, X1, 4, X1, 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 x 1 x 12 x 14 x 1 x 1 x 1 x x x x tadi y 8 sudah kita ketahui, yaitu bernilai 0. Jadi kita akan mengerjakan terlebih dahulu variabel basis yang mengandung unsur Y8, yaitu X58. Di mana X58 itu? Minus Y5 ditambah Y8 sama dengan C58. Dan nilai dari C58 itu adalah 3. Itu dapat kita lihat dari fungsi tujuannya. C58, 3. Kemudian kita substitusi. Y5 sama dengan minus 3 ditambah 0. 0 ini adalah 8 yang nah, 0 tadi ya. Jadi nilai dari y5 itu adalah minus 3. Kemudian karena y5 itu sudah kita ketahui, maka yang kita kerjakan selanjutnya adalah variabel basis yang mengandung unsur y5 yaitu x45. dimana x45 itu minus y4 ditambah y5 sama dengan c45. Nilai dari c45 itu kembali ya, dapat kita lihat di kosnya di fungsi tujuan c45 bernilai minus 2. Kemudian kita substitusikan. y 4 sama dengan minus, minus 2 dikurang minus 3 sama dengan minus 1. Sehingga y 4 bernilai minus 1. Nah, karena I4 sudah kita ketahui, maka yang akan kita kerjakan selanjutnya adalah sama seperti tadi, variabel basis yang mengandung unsur Y4. Ini ya, di 14 Di mana X14 itu minus Y1 ditambah Y4 sama dengan C14. C14 itu nilainya 1 ya. kita lihat di fungsi tujuan. Kemudian substitusikan ya 1 itu nilai min 2. Begitu seterusnya hingga diperoleh semua nilai Y. Ada Y1, Y2, sampai Y8. Jadi kita lanjut ke step 2. Ini adalah nilai Y yang telah kita peroleh sebelumnya ya. Mana untuk step 2 itu untuk variabel non-basis. Kemudian untuk variabel non-basis, untuk tes for optimality atau untuk mengetes apakah jaringan yang diklaim oleh perusahaan itu benarkah sudah optimal atau belum. Nah, yaitu dengan ketentuan jika minus YI ditambah YJ kecil dari CIJ. Nah, kita tetapkan terlebih dahulu variabel variabel non basisnya. X25, X31, X67, X78, X86 itu dapat kita lihat ya dari panah yang berwarna biru. Ada persoalan A sebelumnya. Nah, misalkan di sini ada X25, itu minus Y2 ditambah Y5, kecil sama dari C25. Minus Y2 tambah Y5, kecil dari 2, kita substitusi. Nilai dari Y2 itu tadi 0, ditambah minus, nilai dari Y5 itu adalah Minus 3. minus 3, dan kecil dari 2. Dan 3 minus 3, ini sedikit salah ya, ini adalah minus 3, kecil dari 2. Ini minus ya, minus 3, kecil dari 2, dan itu benar. Begitu semuanya, dan sampai kita jumpai bahwa ada yang uh, tidak benar, Misalnya ini pada X67 ya. X67 minus Y6 tambah Y7 kecil sama dari C67. Hmm, setelah dikalkulasikan, minus 2, min minus 2 tambah 3 kecil sama dari 1, 5 kecil sama dari 1, itu salah ya. Jadi dapat kita putuskan bahwa, dapat kita putuskan bahwa jaringan distribusi yang diklaim oleh perusahaan itu belum optimal dan klaim tidak benar. Sekali lagi diingatkan ya, ini sedikit keliru. Ini adalah minus 3, kecil sama dari 2. Ya. Demikian, karena pada soal hanya minta untuk kita membuktikan apakah jaringan distribusi yang diklaim oleh perusahaan itu sudah optimal atau sudah benar atau belum. Jadi, pelajaran kita cukup sampai di sini. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Dimana pada soal nomor 6 ini ada sebuah perusahaan uh, akan membuat dua buah produk yang memiliki spesifikasi kualitas yang tinggi. Oleh karena itu perusahaan tersebut harus memproduksi dari lebih dari dua produk untuk mendapatkan produk dengan kualitas yang sesuai. Nah selanjutnya bagian pengendalian kualitas perusahaan ini memberikan bahwa lini produksi mampu memproduksi satu produk dengan kualitas yang sesuai dengan probabilitas 3 per 4. Biaya untuk menghasilkan satu produk adalah 100 dolar. Kelebihan produk sesuai spesifikasi atau produk cacat tidak memiliki nilai ekonomi. Biaya setup adalah sebesar 300 dolar. Setup, setup harus dilakukan untuk setiap run produksi. Perusahaan hanya memiliki paling banyak 2 run produksi untuk menghasilkan 2 produk di atas. Produksi dimulai pada run 1 dan setup harus dilakukan. Perusahaan harus menentukan ukuran lot produksi pada run 1. Jika pada akhir run 1 jumlah produk bagus yang ditemukan masih kurang dari 2 unit, maka run 2 harus dilakukan. Untuk memulai run 2, setup juga harus dilakukan. Perusahaan juga harus menentukan ukuran lot produksi pada run 2. Apabila pada akhir run 2 tidak ada produk sesuai spesifikasi yang dihasilkan, perusahaan akan didenda sebesar 800 dolar. Jika hanya satu produk sesuai spesifikasi yang dihasilkan, perusahaan akan didenda sebesar 400 dolar. Jika pada akhir run 1 diperoleh dua atau lebih produk sesuai spesifikasi, maka run dua tidak perlu dijalankan. Soal A. Perso persoalan di atas akan diselesaikan menggunakan program dinamis. Tentukan apa yang menjadi stack, apa yang menjadi state, variabel keputusan, apa yang menjadi state variabel, apa ya jenis distribusi probabilitas yang terlibat dalam persoalan ini, dan berikan formulasi fungsi tujuan hanya untuk stack n sama dengan satu saja. Oke, okay. uh, kita jawab dulu soal yang A di mana steknya itu adalah uh, run produksinya Itu n stack n itu run produksinya itu run, produksi satu dan 2 SN itu variabel keputusannya adalah ukuran lot untuk stack n selanjutnya stat-nya yaitu jumlah item yang masih dibutuhkan dan distribusi probabilitasnya adalah binomial karena kita memiliki n n keputus n yaitu atau xn Jumlah ukuran lotnya, R itu kemungkinan berhasilnya, jumlah yang berhasil, dan P e, probabilitasnya. Nah, selanjutnya itu untuk formulasi fungsi tujuannya. Di mana di sini Fn-nya adalah total biaya yang diharapkan untuk stack e, 1 atau 2 jika sistem dimulai pada stack Sn pada stack N. Keputusan langsung adalah Xn dan keputusan optimal dilakukan setelah itu. Nah, so, rumus umumnya seperti ini. FN bintang SN sama dengan minimal dari SN sama dengan 0,1 dan seterusnya, yaitu FN, SN, SN. Nah, dimana? E, untuk FN bintang 0, e, nilainya itu sama dengan 0. Karena e, FN 0 ini kan sudah tidak ada lagi produk yang dibutuhkan, sehingga e, run tidak perlu dijalankan lagi, sehingga nilai biayanya sama dengan 0. Dengan menggunakan... 100 dolar sebagai unit biaya. Kontribusi terhadap biaya dari step n adalah kxn ditambah dengan sn tanpa memandang step berikutnya. Ini yang menjadi kontribusinya. Nah di mana kxn adalah fungsi dari sn yang menunjukkan biaya setup bernilai 300. Jadi biaya setupnya bernilai 300. Nah selanjutnya dari sini kita uh, bisa membuat diagram seperti ini di mana kan sn itu adalah kejadiannya di mana SN di sini adalah 2 karena pada awal run itu kan kita membutuhkan 2 uh, produk sukses. Jadi SN-nya sama dengan 2 dan keputusannya itu adalah XN. Berapa lot produksi yang akan kita buat? Kemudian uh, setelah keputusan diambil dan produksi dijalankan maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama uh, tidak ada yang berhasil, yang ini yang paling bawah, kemungkinan 1 berhasil yang tengah dan kedua-duanya berhasil. Nah, di sini saya kita lihat kalau kedua-duanya berhasil, otomatis untuk step kedua, step eh, N... nx step kedua itu yang s2 n2 itu tidak perlu lagi dilakukan sehingga biayanya itu adalah nol di sini. Nah, jika fn masih tersisa 1, maka pada step nya harus dilakukan eh, akan diambil nilai optimal dari fn1 dan begitu juga jika tidak ada yang berhasil atau masih dibutuhkan dua lagi untuk stake dua. Nah, dari sini dari diagram ini kita bisa membuat uh, formulasi fungsi tujuannya itu fn 2 xn sama dengan kxn yaitu biaya uh, setupnya ditambah dengan biaya unitnya biaya per unit di sini kita sederhanakan ksn yang jadi tiga misalnya tiga x biaya unitnya harusnya 100 dolar jadi satu Nah, kemudian ditambah dengan BXN e, probabilitasnya. Itu di sini binomial, eh di mana N-nya itu adalah jumlah lot produksinya. Kan ini NRP dan 0 ini adalah jumlah berhasil. Karena jika masih tersisa dua yang belum berhasil, artinya kan jumlah yang berhasil itu 0. Maka berapa probabilitasnya dikali dengan e, FN plus 1, dari jika masih terisa dua dan untuk selanjutnya binomial dari xn koma satu jika ada satu yang berhasil eh, dikali dengan fn plus satu eh, gitu. satu yang selanjutnya nah ditambah dengan eh, jika kedua-duanya berhasil ini peluangnya tapi ini tidak perlu kita masukkan karena Fn plus 1 dikali 0 kan hasilnya 0. Maka nilai ini pasti sama dengan 0. Jadi bisa kita hilangkan. Sehingga fungsi rekursifnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk N sama dengan 1 maka nilainya adalah uh, seperti ini. Tinggal dimasukkan angka satunya. Selanjutnya untuk soal B. Tabel berikut ini merupakan hasil perhitungan untuk stack N sama dengan 2. Berikan tabel untuk stack N sama dengan 1 sesuai dengan fungsi tujuan yang Anda berikan untuk pertanyaan sebelumnya. Apa keputusan kebijakan yang seharusnya diambil oleh perusahaan tersebut? Nah, jadi untuk kali ini kita bikin dulu tabel seperti yang stack 2 yang ini. Di N sama dengan satunya seperti ini. Dan S1 itu pasti sama dengan 2. Karena pada run 1 jumlah produk yang masih harus memenuhi spesifikasi itu kan adalah sebanyak 2. Nah, untuk run 1 ini harus dilakukan Pertama, jika kita produksi uh, ukur, dengan ukuran lot sama dengan satu, maka biaya yang kita butuhkan adalah biaya setup ditambah dengan eh uh, satu biaya per unitnya ditambah dengan 0,25. 0,05 ini adalah probabilitas binomial jika satu percobaan dilakukan dan nol yang berhasil itu 0,25 dengan probabilitasnya 3 per 4 dikali dengan eh uh, F2 bintang 2 itu yang ini 6,692 kenapa dikali 6,692 karena jika nol yang berhasil pada stack 1 otomatis pada stack 2 yang tersisa kan masih 2 sehingga dikali dengan 6,692 nah ditambah dengan 0,75 itu probabilitas dari B11 yang ini 0,75 dikali dengan 5 atau F2 bintang F21 yaitu yang ini 5 karena pada stack 1 berhasil 1 dan uh, pada stack 2 masih ada 1 lagi yang harus di uh, capai maka dumpulkan nilai 5 dan mendapatkan biaya totalnya sebesar 9,43 untuk yang 2 hal yang sama dilakukan biaya setupnya 3 biaya unitnya otomatis 2, dan jumlah percobaannya 2, dan yang berhasil 0, yang ini 0,063, dikali dengan e, 6,692, ditambah dengan 2, percobaan 2 jika berhasil 1, yaitu 0,375, e, dikali dengan 5, e, ini maaf kurang, harusnya dikali dengan 5, harusnya dikali 5, dan sama dengan 7,297. Nah, dilakukan seterusnya sampai mengalami peningkatan. Di sini pada saat uh, x uh, satu 1 nya itu 4, nilai biaya itu mulai naik sehingga variabel keputusan untuk x x1 itu adalah tiga yang paling optimal itu sebesar 6,812. Nah, dari sini kita dapat uh, mengambil kesimpulan untuk x1 itu sama dengan 3. Nah, art artinya pada round pertama ukuran lot yang diguna yang digunakan adalah 3. Nah, jika dua atau lebih produk memenuhi spesifikasi, maka run kedua tidak perlu dilakukan. Nah, jika satu tidak memenuhi spesifikasi, maka ukuran lot produksi untuk run duanya adalah satu. Kenapa satu? Karena ini S21 itu nilainya satu. Karena jika dua tidak memenuhi spesifikasi, maka ukuran lot produksi pada run dua adalah tiga. Yang ini S22, maka yang kita gunakan adalah tiga. Nah, mungkin sekian oh, video pembahasan UTS penelitian operasional 2 pada eh, tahun 2024, pada untuk tahun 2023-2024. Sekian, oh, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.